السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده Allahumma pa salli wa sallim Ala rasulillah Sallallahu alaihi wasallam, Wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Amma ba'du fakat kalwahu ta'ala Fil quranil karim Wahu asdakul kailin Auzubillahi minasaitanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Inna hazihi ummatukum ummatan wahidah Wa ana rabbukum pa'budun Ila akhir ayah Sadaqallahul azim Yang saya muliakan para alim ulama Para asatis Wa asatizah Yang saya hormati ketua DKM Masjid Abu Bakar Asyidik Dan segenap pengurus-pengurus Masjid Abu Bakar Asyidik Dan semua jamaah-jamaah Masjid Abu Bakar Asyidik Yang berbahagia Alhamdulillah Puja dan puji syukur Marilah kita sanjungkan kepada Ilahi Rabbih Tanpa terasa dan tanpa kita rasakan Malam ini kita semua sudah berada di malam ke-18 di dalam bulan Ramadan. Berharap meminta dan memohon kita semua kepada Allah agar kiranya di dalam bulan Ramadan ini semua ibadah-ibadah yang sudah kita kerjakan, salat yang sudah kita kerjakan, puasa yang sudah kita jalankan, bacaan-bacaan Quran yang sudah kita baca Tahajud yang sudah kita kerjakan, harta yang sudah kita keluarkan di jalan Allah, zakatnya, impaknya, sedekahnya, itu semua sudah kita keluarkan. Insya Allah, berharap, meminta, dan memohon kita semua kepada Allah agar kiranya semua ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan menjadi daripada amal soleh untuk kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadikan menjadi daripada kebaikan-kebaikan untuk kita menjadi daripada bekal dan tabungan untuk kita yang nantinya akan kita bawa apabila kita sudah menghadap kehadiratnya Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa juga selawat serta salam semoga Allah Subhanahu wa taala limpahkan dan curahkan untuk kekasihnya yang tercinta, kekasih kita semua yaitu baginda Nabi kita Muhammad Rasulullah s.a.w alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah tarawih yang berbahagia. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat ditunggu-tunggu, bulan yang sangat dinanti-nanti, bulan yang sangat diharap-harapkan bagi hamba-hamba Allah yang beriman hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa di sini dikatakan bulan Ramadan itu penuh dengan keistimewaan? Bulan Ramadan ini sangat ditunggu-tunggu, bulan Ramadan ini sangat dinanti-nanti, bulan Ramadan ini sangat diharap-harapkan yang tidak lain dan tidak bukan bulan Ramadan ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita hambanya yang di mana di dalam bulan Ramadan itu hamba-hamba Allah mereka-mereka yang mengerjakan daripada kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikan itu langsung dibayar oleh Allah dengan pahala yang banyak pahala yang berlipat ganda ibadah dan ibadah yang hamba-hamba Allah kerjakan di dalam bulan Ramadan ini baik itu sholatnya, baik itu puasanya, baik itu bacaan bacaan Qurannya, baik itu tahajudnya, baik itu zakat infak dan sedekahnya, yang mereka semua ini niatkan karena Allah, tujuannya Allah, yang dicari Allah, ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena kita ingin disanjung oleh manusia, bukan karena kita ingin mendapatkan daripada pujian-pujian manusia, bukan karena kita ingin dikatakan hebat oleh manusia, bukan tetapi ini semua kita niatkan Allah tujuannya Allah ikhlas karena Allah maka ini semua Allah ganti dan Allah bayar dengan pahala yang banyak dan pahala yang berlipat ganda bagi hamba-hamba Allah yang menjalankan ibadah hanya kepada Allah subhanahu wa taala Bulan Ramadan selain Allah subhanahu wa taala perintahkan untuk kita menjalankan ibadah puasa di dalamnya Di dalam bulan Ramadan ini juga Allah minta untuk kita perbanyak berdoa kepada Allah Perbanyak menyembah hanya kepada Allah Perbanyak untuk kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Bukan kepada yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita semua Di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim itu ada di dalam surat Tiga surat dan tiga ayat yang berbeda Mana kata Allah? Yang pertama Allah katakan dalam surat ke-21 Al-Anbiya ke-92 Allah katakan sana wa anna rabbukum fa'budun Aku ini adalah Tuhanmu kata Allah. Maka di sini kamu sembahlah Aku, berdoalah kamu kepadaku, berharap dan bergantunglah kamu kepadaku kata Allah. Jangan kamu sembah yang lain, jangan kamu berdoa kepada yang lain, jangan kamu berharap dan bergantung kepada yang lain. Lihat ini kata Allah subhanahu wa taala. Allah tidak minta untuk kita menyembah kepada manusia. Allah tidak minta untuk kita berharap dan bergantung kepada manusia tidak. Kenapa jikalau kita banyak menyembah manusia, kita berharap dan bergantung kepada manusia, maka tunggu saatnya kecewa. Tapi, ketika kita berharap kepada Allah, kita sembah Allah, kita berdoa hanya kepada Allah, tidak ada lagi kekecewaan yang datang dalam dari ini. Jangan kita sembah itu yang dikatakan manusia, berharap dan bergantung kepada manusia, jangan. Karena apa? Hari ini manusia itu bisa menjadi teman kita, bisa menjadi sahabat kita, bisa menjadi daripada saudara kita, tapi satu bulan kemudian, satu tahun kemudian, itu bisa menjadi daripada musuh kita. Di sini, Allah minta untuk kita tidak menyembah yang dikatakan manusia, berharap dan bergantung kepada manusia. Tidak, Allah minta untuk kita menyembah hanya kepada Allah, berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala, lihat ini yang pertama. Yang kedua Allah ingatkan kita lagi dalam surat kedua Al-Baqarah 186. Apa kata Allah di sana wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i sa'adaan fa liyastajibuli wal yu'minu billahum yarsudun lihat ini kata Allah. Allah katakan di sana wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Wahai kekasihku Muhammad kata Allah, apabila ada yang bertanya kepadamu tentang aku Katakan wahai kekasihku Muhammad kepada mereka. Apa kata Allah? Katakan kepada mereka aku dekat. Katakan kepada mereka aku ada. Jangan katakan kepada mereka aku jauh. Jangan katakan kepada mereka aku tidak ada. Katakan kepada mereka aku dekat. Katakan kepada mereka aku ada. Lihat ini kata Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau mereka yang bertanya. Jikalau mereka-mereka bertanya lagi kepada Allah. Kepada kekasihmu wahai Muhammad. Mana buktinya jika memang Allah itu ada? Mana buktinya jika memang Allah itu dekat? Lihat, Allah akan kabulkan segala permintaan dan permohonanmu. Apabila kamu meminta dan memohon kepada Allah, subhanahu wa ta'ala, lihat, ini bukti Allah ada. Ini bukti Allah dekat. Allah akan kabulkan segala permintaan dan permohonanmu. Allah kabulkan apa yang menjadi daripada hajatmu. Aku akan kabulkan, kata Allah. Lihat. Asalkan kamu istiqomah di dalam menyembah Aku, kamu istiqomah di dalam datang kepadaku, dekati Aku, berharap dan bergantung hanya kepadaku, berdoa kepadaku, Aku akan kasih apa yang kamu minta, Aku akan beri apa yang kamu inginkan, Aku akan beri apa yang, katu, yang kamu butuhkan. Lihat ini kata Allah. Tapi sebaliknya kata Allah, jikalau engkau nggak pernah datang kepadaku, jikalau engkau nggak pernah dekati Aku, jikalau engkau jauh dariku. Engkau tidak pernah berharap dan bergantung kepadaku. Engkau tidak pernah berdoa kepadaku. Di sini bagaimana mau aku kasih? Di sini bagaimana mau aku beri kata Allah? Mereka minta saja kepadaku tidak. Mereka berharap dan bergantung saja kepadaku tidak. Di sini bagaimana mau aku kasih? Di sini bagaimana aku beri permintaan dan permohonan mereka? Kata Allah mereka mereka itu yang aku kasih. Mereka-mereka itu yang aku beri, kata Allah, mereka-mereka itu yang istiqomah di dalam menyembah aku. Yang istiqomah di dalam berharap dan bergantung kepadaku Yang selalu dekat denganku Yang selalu mendaktangi aku Ini yang aku kasih, ini yang aku beri Bukan kepada mereka-mereka yang jauh dari aku Bukan Di dunia saja kita ambil contoh Apabila kita dekat dengan para pejabat Kita dekat dengan menteri Bahkan kita dekat dengan presiden Apa yang kita minta, apa yang kita inginkan Pasti dikasih oleh mereka Fasilitas yang kita butuhkan Fasilitas yang kita ingin Minta itu pasti akan diberi oleh mereka, karena apa kita dekat dengan mereka, kita kenal dengan mereka. Pun begitu, Tuhan kita, Allah, jikalau kita mau dekati Allah, kita mau sembah Allah, kita berharap dan bergantung hanya kepada Allah, apa yang tidak mungkin, apa yang tidak mungkin bagi Allah untuk kita, walaupun kata kita manusia, ah, masa iya, walaupun kata kita manusia, ah, yang benar aja. Manusia saja nggak bisa mengabulkan apa yang aku minta. Atasanku saja nggak bisa mengabulkan apa yang aku inginkan. Ini Allah apa bisa? Apa iya mengabulkan permintaan dan permohonan saya? Lihat ini kata-kata mereka. Ini yang selalu ada di dalam pikiran mereka. Ini yang ada selalu di dalam otak mereka. Tapi beda lagi dengan kata Allah. Kalau Allah sudah punya mau, Allah sudah punya kehendak, kata Allah, inna ma amruhu iza arad sayyan. An yakula lahu kun lihat kata Allah. Kalau Allah sudah punya mau, Allah sudah punya kehendak bagi Allah mudah, bagi Allah gampang. Allah akan kabulkan segala permintaan dan permohonan hamba-hambaku kata Allah. Lihat ini dalam surat ke 36 Yasin ayat ke 82. Jadi Allah ingatkan untuk kita selalu istiqomah di dalam menyembahannya kepada Allah, berharap dan bergantung hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah ingatkan lagi hamba-hambaku kata Allah, mereka-mereka yang sudah aku kabulkan doa-doanya, hendaknya mereka itu jangan lupakan Aku. Hendaknya selalu mereka itu menjalankan daripada perintah-perintahku kata Allah, supaya mereka selalu dekat denganku dan supaya mereka selalu berada di dalam jalan kebenaran. Lihat ini kata Allah. Yang ketiga Allah ingatkan lagi dalam surat ke-40 Ghafir ayat ke-60. Apa kata Allah di sana? Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Lihat ini kata Allah. Allah minta wahai hambaku, datangi Aku. Kalau engkau sudah datangi Aku, Aku akan kabulkan segala permintaan dan permohonan. Aku akan perkenankan apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Lihat ini kata Allah. Di sini Allah memakai kata-kata janji. Allah katakan sana waqala rabbukum astajib lakum. Lihat di sini Allah memakai kata-kata janji. Kalau Allah sudah berjanji kepada kita manusia, Allah berjanji kepada kita makhluknya, Allah sudah berjanji di dalam kitabnya yang mulia Al-Qur'anul Al Karim, maka wajib untuk kita meyakini daripada janji-janji Allah itu. Karena apa? Ketika Allah berjanji kepada kita makhluknya, kepada kita hambanya sedikit pun Allah nggak ingkari akan janji-janjinya itu. Sedikit pun Allah nggak akan dustakan daripada janji-janjinya itu. Sedikit pun Allah nggak akan lupakan daripada janji-janjinya itu. Beda dengan kita manusia. Ketika kita berjanji dengan sesama manusia, banyak janji itu yang kita ingkari. Banyak janji itu yang kita dustakan. Banyak janji itu yang kita lupakan. Ini kita manusia dengan manusia. Tapi Allah Tuhan kita, Ketika Tuhan kita sudah berjanji kepada kita, yakin kita sebagai hamba Allah sedikit pun gak akan mengingkari daripada janjinya itu. Allah katakan, "Kamu minta kepadaku, aku akan kasih, aku akan beri. Kamu minta apa?" Kata Allah, "Kamu minta daripada pasangan hidup yang soleha dan soleha, aku akan berikan." Kata Allah, "Kamu minta daripada keturunan yang soleha dan soleha, aku akan berikan." Kata Allah, "Apa yang kamu inginkan, apa yang kamu butuhkan, aku kasih dan aku beri." Bahkan ketika kamu mempunyai daripada hutang yang banyak, kamu tidak sanggup bayar daripada hutang tersebut, datangi Allah. Dekati Allah, sembah Allah, berdoa kepada Allah, minta jalan keluar. Supaya Allah bantu kita, Allah tolong kita untuk bisa melunasi daripada hutang-hutang kita. Kalau kita yakin kepada Allah. Jangan kita yakinnya kepada uang. Jangan kita yakin kepada harta. Kalau kita yakin selalu kepada uang, kita yakinnya kepada harta, sampai kapanpun hutang itu nggak akan bisa selesai. Sampai kapanpun hutang akan nggak bisa lunas. Karena apa? Kita yakinnya bukan kepada Allah, tetapi kita yakinnya hanya kepada uang dan hanya kepada harta benda. Saya sudah banyak berdoa. Saya sudah banyak meminta kepada Allah, minta kaya, minta pangkat dan jabatan yang tinggi, minta harta yang banyak, harta yang melimpah. Kenapa sampai sekarang gak dikasih? Kenapa sampai sekarang nggak diberi? Apa ada yang salah dalam doa-doa saya? Apakah ketika saya berdoa, Allah lembangan nggak dengar? Bukan itu. Bukan Allah nggak kabulkan daripada doa-doamu. Bukan Allah nggak ijabah apa yang kamu minta, apa yang kamu inginkan. Bukan, kata Allah, bukan. Tetapi doamu itu Allah pindah kamu minta kaya, minta pangkat dan jabatan yang tinggi, minta harta yang banyak. Bukan aku nggak kasih, tapi aku pindah. Dengan apa? Dengan kamu aku berikan sehat. Dengan anak-anak muda istrimu aku berikan sehat. Rumah tanggamu aku jadikan daripada rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Ini aku pindah. Aku kabulkan doamu tanpa kamu sadari. Karena apa? Jikalau kamu minta apa yang kamu mau, kamu minta kaya, kamu minta pangkat dan jabatan yang tinggi, kamu minta harta yang banyak, aku kabulkan. Besok kamu lupakan aku. Besok kamu nggak mau beribadah lagi kepadaku. Besok kamu nggak mau datang ke rumahku, Allah, ke rumahku masjid. Kamu besok gak mau datang. Karena apa? Kamu lupa. Semua sudah aku kasih, semua sudah aku beri. Maka kamu lupakan aku. Maka di sini Allah bukan tidak kasih. Allah tidak bukan beri, tetapi Allah pindah daripada doa-doa kita. Jadi apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan, mari kita bersama-sama minta dan kita sembah itu yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina an ibadati di ayat selanjutnya Allah katakan, mereka-mereka yang tidak pernah datang kepadaku mereka-mereka yang tidak pernah dekati aku Mereka-mereka yang tidak pernah sembah aku Mereka-mereka yang tidak pernah berdoa kepadaku Maka aku katakan mereka Itu adalah orang-orang yang sombong dan angkuh mereka itu adalah orang-orang yang sombong dan angkuh kata Allah, mereka sudah melupakan aku karena merasa diri sudah paling hebat. Mereka lupakan aku, merasa diri sudah paling segala galanya. Di sini Allah tidak suka, Allah tidak senang kepada manusia-manusia yang sombong dan angkuh. Sombong dan angkuh dalam hal apapun Allah enggak suka, Allah enggak senang, Allah benci kepada manusia-manusia itu. Walaupun mereka mengaku hamba Allah subhanahu wa taala, tapi dia sombong, tapi dia angkuh. Sombong dan angku dalam hal ilmu, sombong dan angku dalam hal pangkat dan jabatan, sombong dan angku dalam harta benda. Allah gak suka, Allah gak senang. Allah berikan kepada mereka itu ilmu, tapi dia sombong, dia angku. Mereka katakan, jikalau engkau gak ngaji sama saya, maka enggak akan masuk surga. Sombong, angku, manusia-manusia yang semacam itu merasa diri sudah paling pandai, merasa diri sudah paling pintar. Semua orang lain dianggap kecil di mata mereka. Semua orang lain dianggap tidak ada apa-apanya oleh dia. Sombong kata Allah. Angku kata Allah. Manusia-manusia yang semacam itu. Allah titip kepada kita harta benda. Allah pinjamkan kepada kita harta benda. Bukan menjadikan kita sombong. Bukan menjadikan kita angkuh. Bukan kita petang-tang-peteng-teng pamer harta kekayaan kita. Pamer dengan tetangga kita. Pamer saudara kita pamer nih saya mempunyai harta banyak saya baru beli mobil mewah saya baru beli rumah mewah sombong angku harta yang Allah titipkan itu seharusnya menjadikan kita menjadi tawadu bukan kita menjadi sombong dan angku harta yang Allah titipkan kepada kita seharusnya kita menjadi yang dikatakan keran keran itu mengeluarkan air bukan untuk dirinya sendiri tetapi untuk orang banyak ini seharusnya mereka sadari Allah titipkan amanah harta, Allah pinjamkan kepada kita harta yang tidak lain dan tidak bukan itu hanya titipan. Memang zahirnya kita yang cari harta itu. Kita banting tulang, peras keringat dari pagi sampai malam kita cari itu yang dikatakan harta. Kita cari itu yang dikatakan uang, kita cari itu yang dikatakan dunia. Ini zahirnya, tapi hakikatnya itu Allah yang kasih, Allah yang beri kepada kita. Memang perantaranya mungkin melalui daripada atasan kita, melalui manajer kita, melalui direktur kita, melalui daripada komisaris perusahaan kita. Itu perantaranya, tapi hakikatnya ini semua Allah yang kasih, Allah yang beri. Sehingga hari ini kita bisa mempunyai harta yang banyak, harta yang melimpah yang tidak lain dan tidak bukan itu milik Allah. Yang tidak lain dan tidak bukan itu pinjaman Allah. Ya Allah titip kepada kita. Jadi jangan kita sombong, jangan kita angkuh. Tuhan kita Allah nggak suka, nggak senang melihat daripada manusia-manusia yang sombong. Terkadang kita saja manusia dengan manusia mempunyai teman yang sombong, saudara yang sombong, sahabat yang sombong, keluarga yang sombong. Kita nggak suka, kita nggak senang kepada mereka, kita benci dengan mereka. Kenapa? Dia mempunyai sifat sombong, dia mempunyai sifat angkuh. Ini kita manusia dengan manusia. Apalagi Tuhan kita Allah yang kita sebagai makhluk Allah ciptakan kita Allah hidupkan kita sombong apa yang kita ingin sombongkan di dunia ini kita nggak punya apa-apa apa yang kita punya apa yang kita miliki apakah kalian nggak pernah sadar kata Allah dulu ketika kalian dilahirkan ke muka bumi ini keluar kalian dari rahim rahim ibu-ibu kalian apa ada yang kalian bawa nggak ada yang dibawa bahkan sehelai benang pun nggak ada yang menempel di dalam tubuh di dalam tubuh ini nggak ada yang menempel. Bahkan ketika nanti kita mati, kita pun nggak bawa apa-apa. Yang kita bawa tidak lain dan tidak bukan hanya beberapa lembar kain kafan. Yang kita bawa untuk kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Rumah mewah yang kita miliki, apartemen mewah yang kita punya, harta yang banyak, harta melimpah, itu semua kita tinggalkan. Nggak bisa kita nikmati. Yang bisa menikmati itu semua kekayaan kita yang kita cari, yang kita usahakan tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak kita, istri kita ini yang bisa menikmati daripada harta-harta kita kita nggak bisa menikmatinya apa-apa karena apa? ketika kita mati, masuk kita ke dalam alam kubur nggak ada yang kita bawa, mobil mewah kita yang kita cintai nggak akan kita bawa rumah mewah yang kita sayangi nggak akan kita bawa yang tidak lain dan tidak bawa yang akan kita bawa yaitu amal soleh kita untuk kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala jadi di sini Allah tidak suka dan tidak senang kepada manusia-manusia yang sombong dan angkuh. min ibadati. kata Allah. Mereka-mereka yang sombong dan angkuh, mereka-mereka yang merasa di dunia paling hebat, paling berkuasa, paling segala-galanya, Allah sudah ingatkan kepada mereka. Wahai manusia-manusia yang sombong, wahai manusia-manusia yang angkuh kata Allah, Aku sudah siapkan tempat untukmu. Itu tempat paling cocok untukmu. Tempat itu paling bagus untukmu. Tempat itu tidak lain dan tidak bukan adalah neraka jahanam. Sayyiduhuluna jahanam madahirin. Masuk mereka-mereka orang-orang yang sombong dan angkuh. Mereka sombong dan angkuh di dunia ini. Masuk mereka semua ke dalam neraka jahanam. Dan Allah janjikan di neraka jahanam itu. Mereka dalam keadaan hina dina. Ini semua kata Allah. Yang Allah subhanahu wa ta'ala sudah jelaskan. Di dalam kitabnya yang mulia Al-Quranul Karim. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita semua daripada sifat-sifat sombong dan angkuh. Allah jadikan kita menjadi daripada hamba-hamba Allah yang selalu istiqomah di dalam hanya menyembah kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, berharap dan bergantung hanya kepada Allah. Insya Allah, nah mungkin ini saja sedikit yang bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan, hadan wa Iyyakum ajma'in, walaupun minkum, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.